ini kita dapat mencapai seperti itu. Kita mulai mengeluarkan edaran. Meskipun kita tahu bahwa tantangan Kuburaya bukanlah kecil, saya juga salut dan luar biasa dengan dedikasi dan progresivitas daripada semua yang berjuang di lapangan. Ini adalah paket perjalanan ibadah umroh untuk satu orang pemenang. Iya. Siapa orang wah? Berdua. Keramat. Namanya Nabekri. Kuala 2, Dusun Keramat 2. RT 008, RW 002. Alhamdulillah. Dapat lagi. Sudah disambung. Assalamualaikum. Nah, ini dia. Mimpi apa dari malam ni? Ah, ada mimpi apa dari malam? Mimpi kebal, vaksin, vaksin. Oh, di Kuala 2, di Cafe Sultan. Divaksin tak waktu itu, vaksin tu? Ada. Nah, segera, alhamdulillah, itulah niatnya. Kerja apa hari-hari? Oh, sopir angkut, angkutan. Oh, ya, angkut pasir. Oh, ya, syukurlah, alhamdulillah. Jadi, kalau gitu, ini Bapak resmi ya, dapat hadiah umroh. Ini saya mencabutnya tadi ini, dapat KTP Bapak nih. Entah gimana ya ceritanya nih. Iya, ngomongnya baru nanya awak ya. Betul aku nih. Jadi Pak Rafri, ya ini saya Pak Muda. Jadi jangan lupa karena kiri umumkan. Ada Facebook nggak? Ada Facebook nggak? Ada. Kalau Pak Rafri lagi di mana sekarang nih? Lagi di mana? Oke, Spadio. Kalau gitu, awak boleh ke sini. Bentar. Habis itu nanti foto sini. Biar nanti awak posting tuh. Kalau boleh posting, dapat ini. Kantor Bupati sekarang. Selamat datang, Bapak. Nah, Bapak yang beruntung pada hari ini. Luar biasa, Pak. Ini hari yang istimewa. Bapak mendapatkan undian umroh. Karena sudah berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19. Bandara. Dari tempatnya Pak Edi. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Bupati kita Kuburaya, Pak Mega Mahimbolan, yang telah memberikan hadiah paket umroh. Bahkan saya tidak pernah terbayang karena vaksin ini saya mendapatkan hadiah umroh ini. Sebelumnya saya memang kontra dengan vaksin ini. Tapi dengan kesadaran saya bahwa kedepannya itu ada kebutuhan. Jadi saya berinisiasi. Saya pasti awalnya saya nolak karena yang samping nolak itu karena saya takut dengan jarum. Terpengaruh dengan kesadaran bahwa saya tidak boleh ikut orang. Saya harus punya prinsip diri saya sendiri. Jadi saya udah. Jadi sebelumnya sampai detik ini pun orang rumah saya nggak tahu bahwa saya udah vaksin. Nggak tahu. Karena saya sebelumnya kontra dengan keluarga kontra. Bukan malu. Jadi saya bilang tanpa vaksin pun saya bisa. Tapi sekarang dengan lebih menanjak lagi. Nah, lebih menanjak kesadaran. Saya vaksin, supaya adanya vaksin juga saya mendapatkan. Alhamdulillah lebih sehat. Jadi dengan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kuburaya untuk bervaksinasi. Jangan sampai
ikut jejak saya sebelumnya. Alhamdulillah. Saya minta kepada masyarakat, khususnya Kuburaya semua, agar mengikuti vaksinasi ini. Agar kesehatan itu penting. Kepada semua jajaran yang mengadakan vaksinasi ini, saya ucapkan terima kasih. Pertama dispenser portable nyato. Kita dapat paket umroh.